Oke, guys, welcome back to my channel. Berikut ini adalah cara memasang kode name di update versi 3.7. Aplikasi yang kita gunakan adalah Zreceiver. Oke, kita sudah buka aplikasinya. Kita cari folder file download kode name yang sudah kalian load. Oke, ini filenya kita ekstrak terlebih dahulu. Nah, kita masukkan password. Oke, proses sedang berjalan. Arsip telah sukses dikompresi. Berikutnya kita buka folder Android OBB Komaleo Bus Simulator ID. Klik tahan. Lalu kita potong. Kita pindahkan filenya ke luar folder Android. Nah, kita buat folder baru. Di sini saya contohkan folder AAAA. Oke. Sekarang kita pastekan di sini. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Usahakan agar kunci layar otomatis diatur lebih lama matinya, atau bisa dicentang atau diceklis menjaga layar agar tetap nyala. Tujuannya adalah agar file tidak crash. Oke. Oke. Filenya sudah selesai dipindahkan. Dan sekarang kita kembali, kita cari file yang telah diekstrak tadi. Nah, kita buka dulu. Nah, ini foldernya kita buka. Kita buka. Pilih kolom titik 3 di bagian pojok kanan atas dan pilih dua tanda checklist. Pilih semua, kita salin. Klik ikon folder kembali. Kita cari OBB nya kita pilih aset bin data. Kita pastekan di sini. Kita klik, tunggu hingga prosesnya selesai. Dan mohon maaf bosku, mungkin suaranya agak kurang jelas karena kan sedikit flu untuk saat ini, jadi suaranya masih belum pulih bosku. Baik, file sudah sukses ditambahkan ke arsip. Sekarang kita kembali dan kita pindahkan OBB nya ke semula. Oke, kita kembali masuk ke Android OBB Komaleo. Kita pastekan di sini. Tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, sudah selesai. Kita masuk ke gamenya. Apakah sesuai harapan? Oke, langsung saja kita cari gamenya. Kita klik. Oke, kita sudah masuk. Kita langsung saja ke mode yang lain. Oke, bisa kita dengar suaranya sudah berubah. Oke, aman. Kita tes ride untuk jalan. Oke,
kita tes drive kembali. Oke, semua aman guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. See you next time.